Thank you.
presiden. Alhamdulillah tadi sama Pak Presiden kita ngecek di pasar sama Pak Mendak, tapi harga turun. Ini baru kejadian menjelang Lebaran, harga-harga mulai turun. Tadi ada cabai, bawang merah, bawang putih ya. Dan biasanya merangkak naik, malah merangkak turun. Alhamdulillah lah, mulai bagus ya. Harganya cukup stabil karena pasokannya cukup stabil. Jadi Presiden dialog dengan para pedagang, stabilitas bagus, penjualannya meningkat. Karena mungkin ya di samping bulan Ramadan, mereka juga sudah mulai siap-siap untuk lebaran. Sudah siap-siap. Apalagi yang jualan baju. Kalau bumbu-bumbu kan emang masih dibutuhkan. Harganya turun lah, baju-baju mulai ramai. Ya. Minta foto. Ini foto.
mulai bingung mulai iki koyo roh akan mantep. Alhamdulillah. Ora sadar jan awake ketemu karo wong Gesek. Oke, siap gini. Oh iya, iya. Tidak. Ini, ibu. Udah, ini nggak lama dalam. Thank you.
Udah cukup ya, Mbak. Banyak sehingga
punya Pak Mandar. Ini baik. Kalau ada nyimpen, barang banyak, bisa naik, sadar turun, Pak. Cepat, jadi barangnya ada turun. Alhamdulillah. Alhamdulillah, mau lebaran, Pak Jokowi harga turun, alhamdulillah pertama kali. Ya kalau harganya turun artinya pasokannya banyak ya. Secara ekonominya seperti itu ya. Ya tadi sudah disampaikan pasokan banyak artinya harga pasti turun. Karena tadi harganya turun-turun ya artinya pasokannya banyak. Masih aman sampai lebaran ya Pak? Masih aman sampai lebaran. Ya ini kan 3-2 minggu saya kira. Insya Allah, batu doang. Insya Allah, turun terus ya. Beras juga turun dikit. Lain turun. Mudik aman ya Pak? Mudik semuanya nanti apa utamanya yang menjadi tujuan-tujuan mudik Jawa Tengah, Patuk, Jawa Timur, Gubernur, Jawa Barat, Gubernur, semuanya memang harus bersiap-siap menjelang mudik karena kurang lebih 123 juta masyarakat kita akan bersama-sama mudik. Tahun kemarin 86, ini 123 juta. Hati-hati, angka ini hati-hati. Saya sudah memperingatkan Menteri Perhubungan, Kapolri, Menteri BUMN yang menyangkut transportasi laut, para gubernur, para bupati dan wali kota untuk menyiapkan diri karena melompat dari 86 juta ke 123-124 juta. Ya. Terakhir. Toko yang konstruksinya sudah selesai, ini menjelang lebaran akan dibuka untuk bisa dimanfaatkan dalam rangka mengurangi kemacetan. Setelah nanti lebaran baru dicek lagi siap operasionalkan secara ya. Pak Ganjar sini, Pak Ganjar. Pas nyanyi Pak Ganjar, Pak Ganjar. Ibu jangan maju ya.
Rapat pada lima. Gak usah maju. Di tempat aja. Pak Jokowi! Pak Jokowi! Pak Jokowi!